Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbalan amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam ketiga atau ketiga malam keempat ya, dalam pelaksanaan Ramadan kita, dalam mengisi ya, bulan Ramadan kita. Tentunya kita selalu berharap ya, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam mengisi bulan Ramadan ya, amaliyah-amaliyah sunnah terutama terkait dengan sholat. Tentunya kita sebagai seorang muslim diwajibkan sholat 5 waktu yang jumlahnya berapa rakaat? Berapa rakaat totalnya? 17 rakaat. Nah, di samping kewajiban, tentunya kita menginginkan adanya afdholiyah-afdholiyah ya. Kadangkala sholat kita ini kan bolong-bolong ya. Pas khusyuk, pas takbiratul ihram khusyuk. Setelah takbiratul ihram mulai. Kalau bahasa kami itu belayawan. Tahu apa belayawan itu? Pikiran itu udah muncul semuanya ya. Ingat borongan yang belum tuntas gitu kan. Tagihan ini, tagihan itu. Ada yang bocor ini, bocor itu. Nah, itu semuanya ada, memang ada spesialisasi yang diutus untuk mengutus kita. Yang namanya jinnya yaitu jin al-khannas ya. Yang dia spesialisasinya mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, tentunya di sini untuk menutupi bolong-bolong sholat wajib kita, sholat fardu kita, baik kita berjamaah ya, dan afdholiyah berjamaah, ataupun juga sholat pribadi sendirian ya, maka kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menambahnya dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib apa saja itu? Ada 12 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Nah, fadilahnya apa? Fadilahnya khair minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Kemudian yang kedua yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa dikerjakan 2 rakaat. Berarti ada berapa tadi? Sudah 6. Kemudian ditambah lagi 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini yang sunnah muakkad ya, sunnah rawatib yang muakkad yang sangat ditekankan untuk kita laksanakan. Kemudian itu sudah berapa tadi? 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ini adik-adik nih ya. Habis maghrib jangan langsung ngacir ya. Sempurnakan salatnya ya. Itu dengan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian berikutnya kita tambah lagi yang kadang juga kita lalai di sini, yaitu 2 rakaat setelah isya. Nah, kayak tadi kan selesai isya, kemudian sebelum salat tarawih kita salat sunnah dulu 2 rakaat. Jadi total 12 rakaat. Kegunaannya apa? Keutamaannya apa? Ya tadi untuk menutupi ya, menambal kekurangan-kekurangan kita dalam salat 5 waktu. Ketika ruku tercium bau gorengan gitu kan, waduh
enak benar digorengannya kan. Nah, itu sudah mulai buyar tuh. Nah, maka ditutup, ditambal dengan adanya sholat sunnah rawatib. Kemudian juga sholat sunnah berdasarkan waktu-waktunya. Ya, yang semuanya sayang kalau tidak kita ambil ya pada bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu sholat zikir, sholat syuruk, yaitu kita berzikir setelah subuh, tidak beranjak, tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari. Apa fadilahnya, apa utamanya? Sama seperti haji dan umroh. Nah, kalau mau haji dan umroh tiap hari ya seperti itu. Tidak perlu pakai biaya. Berapa sekarang biaya haji sekarang? Hampir 60 juta ya enggak? Umroh berapa? Nah, kemudian ditambah lagi dengan sholat duha. Ya, sholat duha jam 9, jam 10 gitu kan sholat duha. Ya enggak? Setelah bangun tidur, setelah habis pulang dari masjid, misalnya kan, tidur, bangun, mandi, kemudian sholat duha, dianjurkan 8 rakaat. Keutamaannya apa? Kita diantaranya kita memberikan sedekah kepada tulang-tulang tubuh kita dan juga apa, membuka pintu rezeki. Kemudian juga yaitu qiyamul lail, ya sholat malam, sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di tengah malam bangunlah dan dirikanlah salat, semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang mulia. Nah, ini kemudian kita lanjutkan dengan banyak-banyak beristighfar sambil di waktu sahur. Nah, inilah waktu-waktu ataupun salat yang harus kita maksimalkan selama bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tentunya di sini ya, selain sholat tahajud ada sholat tarawih ya. Kita tarawih 8 rakaat 3 witir. Nah, kalau sudah witir di masjid ya, nanti di malam kalau bangun sholat tahajud tidak perlu witir lagi. Kenapa witro ini fil lail? Tidak ada witir 2 witir dalam satu malam. Ini 3 rakaat, kalau witir lagi 3 rakaat lagi berarti berapa? 6 rakaat jadi genap. Nah, ini sementara nunggu Pak Ferry-nya keluar, kita perpanjang dulu sedikit. Ya. Ya, jadi ini ya. Jadi ini keutamaan bulan Ramadan, khususnya ya di siang hari kita berpuasa dan malam hari kita isi dengan qiyamul lail. Nah, ini tentunya sesuai dengan hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang membangunkan malamnya ya, menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan berzikir ya, dengan penuh iman dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, maka detik itulah dan detik itu juga dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mari kita praktekkan bersama-sama. Karena pada prinsipnya kita adalah seorang hamba dan kami hanya mengingatkan ya. Kenapa? Karena ada yang puasa tapi juga dia tidak sholat. Nah, ibarat apa itu tiang tak tidak ada apa itu? Tidak ada rumah, ada tiangnya tapi tidak ada atapnya, bolong dia. Nah, maka harus sholat. Atap tapi tidak ada tiangnya ya. Dia mau gimana mau berdiri agamanya kalau dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi ini penting sekali ya. Kenapa? Karena sholat adalah yang pertama kali dihisab ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah, bersyukur dan beribadah yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.